Kita tengok soalan nombor 6 ya. Dalam satu kajian, sejenis bakteria akan menggandakan bilangannya dalam masa 1 minit. Bilangan bakteria pada permulaan kajian ialah 300. Bilangan bakteria selepas T minit ya, diberi, okey, diberi dia punya rumusnya ya. Itu 300 kali dengan 3 kuasa T. Jadi, cari bilangan bakteria selepas 9 minit. Okey, kita tahu rumus dia tadi adalah bilangan bakteria adalah 300 buka paket, itu 3 kuasa dengan T. T itu adalah minit ya, itu masa tempoh ya. So soalan A, selepas 9 minit bermaksud T dia adalah 9. Jadi kita just masuk je lah ya. Masuk dalam rumus dia tadi, iaitu bilangan bakteria adalah 300 3 kuasa 9. Ok, kita just tekan calculator je, kita akan dapat jawapan. Ok, B, cari masa pula ya. Berapa lama ya, T dia berapa? Kalau bilangan bakteria dia adalah 72,900. Jadi daripada rumus tadi adalah bilangan bakteria adalah 300 buka bracket 3 3T ya, kat sini. Jadi kita nak dapatkan T tu. Jadi bilangan bakteria adalah 7, cikgu buat bilangan dari belah sini ya, 72,900. Okey, so 3 kuasa T sama dengan 72,900. Yang ni 300 bagi sebelah, jadi bahagi. So kita tengok ni 3 kuasa T sama dengan, kita bahagikan dulu. Yang ni tekan calculator. So kita akan dapat 243. Jadi kita check lah 243 ni kuasa berapa ya. Kita jadikan base dia sama, base 3. Jadi check pakai calculator lah, boleh check berapa kuasa berapa. Jadi macam cikgu selalu praktiskan, kalau tu kita bagi dengan 3, 24 bagi 3 dapat 81, bagi dengan 3 lagi, 8 bagi 3 dapat 2, 21 7, bagi 3 lagi dapat 9, bagi 3 lagi dapat 3, and then bagi 3 dapat 1. So kita dapatlah 3 kuasa 5. So 3T sama dengan 3 kuasa 5. Jadi kita dapatlah T itu adalah 5. Okay. So kita sebab base dah sama, kita ambil indeks tu sebagai equation kita ya. Okey, mari kita tengok soalan nombor berikut. Okey, nombor 7. Populasi negara M boleh dianggarkan menggunakan model pertumbuhan P sama juga dengan ini ya, ada model pertumbuhan itu rumus dia. Okey, ini A itu populasi tahun 2000. Itu P adalah anggaran, anggaran populasi. Ini cukup cari anggaran populasi pada tahun 2050. Okey, kita just tengok je lah berapa tahun ni, sebab kita kena cari A ada, iaitu populasi sekarang 2017. And then kita ada K ada 3%.
K adalah 3% ataupun 3/100 lah, ataupun kita buat 0.003 pun boleh. Okay, and then T, T tu tempoh tahun. Jadi kita kena bilang lah, daripada tahun 2005 2017. Tolak. So tempoh dia adalah kita tolak 33 tahun. So T adalah 33. So kita just masuk dalam rumus ni. Dia nak cari P, anggaran population. So rumus dia adalah anggaran population adalah penduduk pada tahun 2017 dekat bracket 1 1 tambahkan dengan K per 100. K per 100. Jadi maksudnya K tu dia dah anggap 3 je lah, K tu 3. So 3 per 100 kuasakan dengan 33 tempoh. So just tekan calculator je, tekan calculator, kita dapat answer So itu je So tahu tekan calculator. Kalau tak tahu, buat salah satu, buat dalam bracket dulu, dapat tu kuasakan dengan 33 and then darab dengan 30 juta. So dapatlah population yang dianggarkan. Kalau ada perpuluhan, jangan, tak payahlah jawab perpuluhan tu. Sebab orang kan, bilangan orang, tak payah perpuluhan. So abaikan je lah, ataupun round kan, bundarkan. So okey lah, itu je. Soalan nombor 8. Encik Prakash melabuhkan wangnya sebanyak RM20,000 di sebuah bank dengan kadar di modal dia RM20,000 dan dengan kadar faedah sebanyak 10% setahun. Jadi jumlah pelaburan Encik Prakash selepas T tahun boleh ditentukan dengan menggunakan rumus. Dia ada bagi rumus sebab soalan-soalan macam ni, kalau dia bagi rumus, kita just ambil data masukkan dalam rumus. Okay. So F permulaan dia bagi itu. So cari pelaburan. Jadi just guna masukkan je data. P sama dengan wang pelaburan mula-mula RM20,000 and then 1 tambahkan rate. Kadar dia tadi adalah 10%. So 10% kalinya tempoh. Tempoh dia selama 10 tahun dia cakap tadi. Just tekan calculator. So kita dapat jawapannya. So soalan-soalan yang dia bagi rumus ni, just collect data, tentukan yang mana satu, masukkan data. And then tekan calculator. Jangan silap tekan calculator dah. So itu je. So okey lah, kita jumpa lagi.